hadirin. Ya. Oleh karena itu kata Nabi, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Di hadis lain dikatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak Adam itu punya salah, ya. Entah itu dosa kecil, dosa besar, batin dan zahir, ya. Disengaja atau tidak, pasti bersalah. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang-orang yang bertaubat. Apa itu taubat? Taubat itu berhenti dari dosa besar dan merasa menyesal karena takut kepada Allah dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Kalau kita bertaubat, jangan kecil hati, pasti diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul ya ibadialladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur mengerjakan dosa, kalau kamu mau bertaubat dan beristighfar, jangan putus asa dari rahmatku. Kata Allah, innallaha kana innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah pasti mengampuni semua dosa apabila kita beristighfar dan bertaubat. Oke, sebuah lagu, ampunilah. Ku cadangkan kedua tanganku ke langit biru, mohon ampun padamu Tuhan yang maha penyayang. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah doaku dan ampunilah semua. Dosa, tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu yang merasa gelisah karena penuh dengan dosa. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah taubatku dan ampunilah semua. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu yang merasa gelisah karena dengan dosa. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah istighfarku dan ampunilah semua.
dan ampunilah semua. Jangan merasa gelisah karena penuh dengan dosa. Tak hapuskanlah dosa, ku sengaja atau yang tak ku sengaja.